Jom kita masak dengan salai bersambal cili api, jom. Tak sampai setengah jam saya masak. Sangat laju. Yang penting semua bahan dah pun saya siapkan. Macam biasalah, kita tumis bawang, sediakan cili blender dan cili api tumbuk. Cili api ni kita kena goreng, masak-masak. Rasa dia lagi sedap. Kalau tak masak ni, pertama sakit perut. Dan rasa kualiti tu masakan tak sedap. Jangan lupa cili kering blender. Air daging jangan dibuang. Sebab itu penyedap rasanya. Jadi, bila kita masuk air daging ni, pastikan dia mesti 3 kali ataupun 5 kali kering. Saya letaklah daging salai tu. Kenapa daging salai saya ni, dia dah kering tau di salai. Tapi bila kita masuk dekat dalam cool room, dia akan nampak merah lagi sebab dia punya moist tu masih berada dekat dalam. Dan betul betul, kalau kita masak daging salai ataupun apa-apa daging, jangan sampai kena air. Sebab tu tak boleh dibasuh. Daging salai ni kita jangan basuh. Sebab dah berbasuh pun, dah bersalai pun, jadi anda cuma tinggal rebus lembutkan. Lepas tu terus masak sambal macam saya buat. Gula, nak letak asam jawa pun boleh. Satu rahsia lagi, kalau nak daging kita lebih rasa lemak, letakkan buah keras. Sambalnya mestilah sedap. Caranya ialah mesti 3 atau 5 kali tambah air sampai pecah minyak. Jangan pecah otak, mesti pecah minyak. Okey, jangan lupa tau masak sambal tu dengan daging salai. Satu daging salai ni hang macam inilah bentuknya. Dah tak payah dibasuh, terus je rebus, terus je masak. Sedap sangat. Cuba tak? Kau harus bersabar.